So it's Malfani Sidata and welcome to my YouTube channel. So di video aku kali ini aku pengen bikin makeup look untuk datang ke acara Christmas party atau Christmas celebration atau acara-acara Christmas yang lainnya. Jadi makeup look yang akan aku create pada hari ini itu adalah makeup look yang aku pakai kemarin pas aku ada acara Natalan di kantor aku. Jadi makeup look ini itu akan tahan lama seharian. Kemarin aku pakai dari pagi sampai malam karena acaranya memang sampai malam. Dan look ini berhasil membuat aku menjadi cantik satu harian. Kalau panjang-panjang dan berlebar-lebar lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Yang pertama untuk primer, di sini aku pakai dua primer karena makeup ini untuk seharian, jadi aku butuh primer yang untuk ngisi pori-pori untuk menahan minyak. Di sini aku mau pakai dari Wardah Insta Perfect Perfection Skin Primer dan primer untuk bikin kulit aku glowing yaitu dari La Tulip Glow Dewy Primer. Aku mau pakai cushion dari Wardah Exclusive Flawless Cover Cushion, shade yang aku ambil nomor 1 light beige. Next untuk menambah coverage di bawah mata sekaligus untuk highlight, di sini aku mau pakai Pixi Concealing Base, shade yang aku ambil nomor 1 natural beige. Blush on cream, di sini aku mau menggunakan Pixi Twin Blush, shade yang aku ambil nomor 01 Pop Merah Kota. Next untuk bedak tabur, di sini aku mau menggunakan bedak dari Madame G Banana Loose Powder, shade yang aku ambil nomor 3. Next untuk menambah coverage di wajah aku sekaligus untuk mengunci yang lebih, di sini aku mau pakai bedak padat dari Wardah Insta Perfect Matte Fit Powder Foundation, shade yang aku ambil nomor 12 Ivory. Karena muka aku udah powdery banget, jadi aku mau spray dulu pakai setting spray dari L'Oreal. Next move on to the eyebrows. Di sini karena aku sudah sulam alis, jadi aku hanya mau isi alis aku menggunakan Emina Top Secret Eyebrow Powder. Oke, aku udah selesai sama alisnya. Next aku langsung move on to the eyeshadow. Jadi aku akan recreate yang sebelah sini. Aku langsung keep zoom aja untuk kameranya. Yang pertama aku akan ambil warna dari Vokalur Bold Travel Palette yang shade-nya itu Turkey. Di sini aku mau ambil warna ini. Akan aku mix dengan warna yang ada di palette Float yang warnanya ini. Stay di paletnya si Float, aku akan ambil warna sebelahnya. Aku flip dulu brushnya jadi begini dan aku akan ambil warna sebelahnya ini. Oke, aku udah selesai dengan makeup mataku. Next aku mau menggunakan contour dari Mizu Face Palette. Ini Mizu Alter Ego Contour and Highlight Kit Banana Palette. Untuk highlighter, di sini aku mau menggunakan all time favorite aku dari Makeover Rich Glow. Untuk bagian bibir, di sini aku mau menggunakan lip gloss dari Madame G, shade yang aku ambil di sini nomor 312 Rainberry Glaze. Itu aja buat videoku hari ini. Merry Christmas buat kalian semua bagi yang merayakan. Semoga damai Natal selalu menyertai kalian sekarang dan selama-lamanya. Jangan lupa buat like video ini, terus juga jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng notifikasinya supaya kalian bisa menjadi penonton pertama yang nonton video aku. Terus juga jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And I'll see you guys in my next video. Bye-bye.